Jadi info di kilometer 12 Palangka, kejadian di SPBU yang terkait dan mengatakan kita tidak membayar bensin pada pihak Pertamina. Saya pertegaskan kepada Anda-Anda semua, jika Anda tidak tahu akar pokok dan permasalahannya, lebih baik Anda diam. Karena masalah kami di Pertamina, di SPBU, kilometer 12 Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, sudah selesai. Jika ada yang menyebarkan hoax ataupun fitnah ataupun berita tidak benar, maka saya selaku pimpinan Pangalanguk tertinggi pasukan Pantak Padangi Borneo akan menindak tegas Anda. Saya peringatkan baik-baik. Saya akan tindak tegas dan saya akan proses secara hukum adat dan hukum positif. Saya tidak main-main dengan pernyataan saya. Ingat itu baik-baik. Sekian dari saya, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Lagi hidup, lagi mansengat, lagi hidup, lagi melawan, lagi hidup, lagi melawan. Terima kasih.